Oke, sobat pendengar semuanya, kita lanjut sampai di Tubaba. Tubaba seni apa? Sekolah seni Tubaba. Kita sudah sampai dan sekarang kita akan sound check. Ya, kita prepare dulu mungkin. Sebentar lagi karena cuaca hujan terus, jadi keganggu. Di belakang di sini boleh ngerokok? Enggak boleh. Gini tuh, makanya ke bawah. Buat nahan rokok. Sana aja loh, dek, sana aja. Ambu kemana? Ngobrol lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, wilujeng sumping. Wilujeng sumping. Dia mah ngomong Sunda aya, ngomong Jawa aya. Garut. Iya Garut. Kang Panji Dawang. Alhamdulillah. Abi buah batu. Bogor. Nah iya. Udah, rumah tangga. Udah tadi. Tuan rumah. Tuan rumah. Ya, di sini datang tempat kegiatan kita sekolah seni Tubaba. Jadi di sini anak-anak secara bebas belajar kesenian, musik, teater, tari, film, puisi, keramik. Oh, jadi untuk pengembangan diri sebenarnya. Kita ngedorong mereka jadi kepala sekolahnya siapa? Saya Tulan. Ya. Udah 8 tahun kita berjalan. Alhamdulillah. Udah kedengeran sampai sana. Ya. Oh, semoga berkenan. Amin, insyaallah. Ini dari pintu gerbangnya udah berkenan. Para sungkulnya Kang. Hari dangna banyak. Hari dangna kacida. Baik tuh. Sehat Kang. Udah ketemu Mega? Udah. Oh. Udah alhamdulillah udah ketemu Mega tadi. Ditanya pertanyaan pertama adalah nah betah kene di dieu panas. Kami di Tubaba Art Festival hari ini di Lampung. Tentu masih bersama Suwarjiki, Mega Ariani dan Kang Didin Ginanjar. Ya, kita udah di P3 guys. Ya, pokoknya nonton aja di Tubaba. Kan sekolah seni Tubaba Art Festival, Tubaba Art Festival juga ada. Jadi banyak sekali. Ini yang makan satenya kurang garang. Tapi habis. Tapi habis. Pagi ini kami kembali ke Tubaba karena kami akan dijemput teman-teman dari Palembang di Tubaba, Tubaba Art Festival. Mereka punya pembakaran keramik. Mega nih sampai terkesima. Keren banget. Dan ini karya anak-anak.
di sekolah seni Tubaba. Ada tembikar, wadah-wadah. Ada juga karya-karya yang ornamenting. Ada instalasi juga ini. Ini kalau saya baca nih, kalau orang yang bergelut dengan kesenian itu buah pikirannya selalu keindahan, bunga-bunga, keceriaan, menyenangkan banyak orang. Tapi bunganya ini udah layu, kebetulan aja udah layu. Oke, sebelum mereka berkarya, mereka tuh bikin sketch-nya dulu, mereka mau bikin apa. Nah, kelihatannya ini sketching-nya anak-anak. Ini tungku-tungku pembakaran, keramik. Oh, ini bisa bikin kampus seni rupa nih. Dadah Mang Pian. Rata lampu semalam. Pulang dulu, Mas. Ya, makasih. Ketemu lagi, hati-hati. Yo, Mas. Salam kenal, terima kasih. Ayo. Seneng juga akhirnya nonton. Ini Robusta. Halo. Janji. Pada pulang kemana nih, Teh? Jakarta. Jakarta? Iya. Oh. Nanti kami ke Jogja loh. Oh iya? Tanggal berapa? Udah lama nyintang dulu sih pituar panggulanya lihat. Oh ini apa Rizin? Halo, ini di pameran sekolah seni Tubaba, bagian dari Tubaba Art Festival. Di antara kita adalah karya anak-anak sekolah seni Tubaba. Ini adalah karya Tubaba Disability Art. Jadi kita kerjasama dengan sekolah luar biasa. Nah ini karyanya hasil workshop ya. Umumnya mereka usia berapa sampai berapa sih yang bisa sekolah di sini? Umumnya itu usia 5 sampai 17 tahun. 5 sampai 17 tahun. 17 tahun. Iya. Okay. Kemudian ini karya kolaborasi. Ini antara seniman China, Sirun Putri, dengan para penari, dengan ibu-ibu penganyam tikel di sini atau tiker, dan di sebelah sana itu ada seni rupa resep-resep yang berangkat dari resep-resep masakan. Oh. Nah ini anak-anak sekolah seni Tubaba. Harusnya mereka nyanyi lagu Agar-Agar juga semalam. Nah, ini lucu sekali kan. Jadi kalau Sirun bilangnya menggambar dengan rasa. Bukan dengan visual, tapi menggambar dengan rasa. Jadi upaya-upaya kita memperkenalkan adik-adik kita dengan multi kebudayaan itu, kita berharap mereka punya perspektif baru atau tatapan baru tentang kehidupan ataupun masa depan gitu. Oh, nah ini ada adik-adik. Hai. Nah kalau ini mah yang semalam ikut nyanyi. Oh hey. Oh sedang berkarya. Ya, sedang berkarya. Ini lagi Oh, daddy.
Serdam Suling Lampung dari aku buat Abang. Wow, terima kasih. Mantap jaya. Rio dong, Alex Slam Rio. Ini orangnya. Kenangan dong sesama pemain suling. Luar biasa. Oke, tradisi ya. Banyak. Ini harus setengah ya, bukannya.